Memorandum pada pagi ini kita buat ekoran daripada laporan resmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat yang mengesahkan bahawa tragedi kebakaran di rumah keluarga Cik Anis Hafidah Azli adalah perbuatan yang disengajakan. Okay. Sengaja dibakar menggunakan molotov koktel. Dan oleh kerana kita dah dapat laporan perbuatan yang resmi, maka hari ini kita ke Biar Poli Bukit Aman supaya suatu siasatan segera dapat diselenggarakan, dan terma-terma daripada memorandum ini ada dalam ini. Memorandum ini kepada ASP Muhammad Fazil bin Ismail bagi pihak IGP, dan dalam memorandum ini kita telah mendesak supaya pihak Bukit Aman khususnya mengambil suatu perjalanan, iaitu mesti menyegerakan siasatan terhadap Cik Anis ini, kerana ialah satu tuduhan, satu percubaan yang cukup serius yang melibatkan nyawa dan harta benda beliau. Dan dalam memorandum ini juga kita melihat dua kali percubaan yang kita anggap keterlaluan. Pertama sekali tentang penggantungan batu nisan, tiga kali satu yang penggantungan batu nisan di pagar rumah beliau, yang kedua rumah beliau disimbah dengan cat merah, dan yang ketiga adalah pembalingan molokok koktel yang disahkan sendiri oleh Jabatan Bomba bahawa inilah sengaja untuk membuat satu perkhianatan terhadap beliau. Oleh itu saya mengharapkan kejadian ini juga dapat disegerakan oleh pihak polis, dan polis tidak boleh mendiamkan diri terhadap insiden ini, kerana ia satu yang sangat serius, yang satu perasaan, gangguan perasaan dari segi psikologi yang cukup berat yang ditanggung oleh Cik Anis. Yang kedua juga kita juga tadi menyerahkan report polis yang berlaku juga kepada Tuan Haji Zul Zulkifli Ahmad, yang juga rumah beliau juga dibaling dengan molotov koktel. Yang ini saya lihat satu trend baru di Johor, politik Johor, yang kalau tidak diambil tindakan oleh pihak polis, ia akan terbimbang, ia akan menjadi satu budaya atau trend baru politik di Johor. Jadi kita mengharapkan memorandum kita akan diberikan perhatian, dan kita juga sebab pada ini akan membuat follow up untuk kita mengadakan suatu perbincangan yang lebih serius daripada pihak keamanan. Kita faham hari ini kebanyakan pegawai tinggi sibuk. Saya boleh terima alasan itu kerana membuat persiapan untuk kepulangan mayat mangsa MH17. Jadi kita mengharapkan dan menanti suatu appointment baru daripada pihak Bukit Aman. Dan bagi saya isu ini bukan hanya isu peribadi sahaja, tapi lebih kepada isu kita bersama, yang mana amarannya itu lebih ditujukan kepada saya lah. Dan diharap kredibiliti pihak polis dapat membuktikan kepada kita semua sebenarnya apa yang berlaku. Persoalan-persoalan kita selama 2 tahun sebelum ini, adakah disebabkan saya menjadi ahli politik ataupun disebabkan gerak kerja kita terhadap projek Pengerang. Dan saya harap perkara ini dapat diselesaikan dengan segera supaya isu-isu melibatkan keselamatan dan nyawa orang yang tidak bersalah itu dapat kita hindarilah.